Oke, jadi ini laptop saya X230 bermasalah ya. Masalahnya ini pen error atau si pennya tidak berjalan gitu ya. Jadi membuat nah ada error kayak gini, ini habis gini biasanya dia mati lagi gitu. Ini dikarenakan pennya nggak jalan. Nah, ini lagi saya mau coba perbaiki ya. Saya mau coba bongkar dulu. Saya udah lihat beberapa video di YouTube, katanya ada yang pakai kayu putih, kita coba bisa bener lagi apa enggak gitu ya. Nanti yang perlu dibongkar kayaknya yang bagian keyboardnya yang ini ya, tapi ini juga nanti kita perlu pas dulu baterainya, sama ada beberapa baut yang harus dicabut gitu ya. Ya, saya sudah ambil tadi ya dua baut di sini sama di sini ya. Ini ada dua baut, saya pakai obeng tadi, namanya susah apa ya, yang ini sama yang ini. Sekarang tinggal dibalik. Coba buka dulu keyboardnya. Nah, oke. Ini dia. Nah, ini dia pen yang gak nyalanya. Coba bersihkan dulu aja pakai tisu kotorannya atau debu-debunya. Coba pakai ketembat juga sih. Kalau ada kuas enaknya pakai kuas sih. Yang penting debunya hilang, ini kan yang bikin gak jalannya. Nah, ini kayu putih. Saya coba beberapa tetes aja. Coba ya, dia ratakan. Yang di pinggirnya mungkin bersih nih. Kita coba dulu. Ini listriknya udah saya pasang. Nah, putar ya. Kita lihat masih pen error atau enggak. Ah, sekarang udah jalan ya. Tapi ini nggak bisa ke bawah. Ini masuk ke Linux sih. Masuk ke Ubuntu. Ke body Linux. Nah, yaudah, yang penting udah jalan ya. Oke, sekian, terima kasih. Paling sisanya pasang lagi aja boardnya lagi ya. Buat yang ini dua pasang lagi, sama si baterainya juga dipasang lagi. Maaf saya nggak bisa videoin ketika bongkar pasangnya karena ini agak susah. Sekarang saya coba kalau sudah di ini ya. Dan sudah dipasang kembali baut-bautnya. Kita coba. Ya, ini udah bisa masuk sih ke Windows 10.